بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ini Ustaz Yasin datang. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Kamis, kita coba ya. Coba-coba baca belajar kitab Durusul Balaghah. Alhamdulillah sudah di halaman 28. Nah, judulnya tentang Al-Kalamu Alal Khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalamu Alal Khobar. Ini membicarakan tentang khobar. Sebelumnya, kalam ada kalam khobariyah, ada insya'iyah kan? Khobariyah kemarin malah, apa, mayah tamilus sedekah. Sesuatu yang ihtimal kebenar dan kesalah. Kemudian kalau insya itu enggak muhtamil benar salah. Al-khabaru imma ayyakuna jumlatan fi'liyatan au ismiyatan. Formula khabar adalah bahwa ada ya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ini sudah maklum. Fal-ula mawdu'atun li'ifadatil hudusi fi zamanin makhsus. Bermula yang pertama itu memang dibuat untuk memberi faedah kejadian pada zaman tertentu ma'al ikhtisar, bersama ikhtisar atau ringkas. Jadi yang pertama di sini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kalau makna dasarnya untuk menunjukkan kejadian pada zaman tertentu, itu doang. Apa kejadian itu sudah, apa sedang, atau akan. Ya? Zamannya tiga. Enggak lebih, hanya untuk menunjukkan kejadian. Koma Zaidun, si Zaid sudah berdiri, sudah. Enggak lebih, dilalah awalnya. Ma'al ikhtisar, bersama ringkas. Maksud ringkas enggak perlu ada tambahan zaman. Karena memang fi'il itu dengan wazannya sendiri, dia menunjukkan kepada zaman tertentu. Jadi ma'al ikhtisar ini untuk mengeluarkan, kalau jumlah ismiyah kadang menunjukkan kepada zaman juga. Jumlah ismiyah kadang menunjukkan kepada zaman juga, cuma bukan ma'al ikhtisar, tapi ma'al ziyadah. Zaidun qa'imun al-an misalnya. Si Zaid berdiri sekarang, ada tambahan al-annya, dia menunjukkan kepada zaman. Tapi enggak ikhtisar. Nah, itu bedanya dengan jumlah fi'liyah. Waqad tufidul istimrarat tajaddudiyah bil qara'id. Dan kadang-kadang memberi faedah hanya jumlah ismiyah akan istimrar, akan tetap ya. Istimrar tajaddi, akan tetap lagi yang berubah. Jadi tajaddida itu takarrar, berulang-ulang syai'an fa syai'an. Kadang-kadang jumlah ismiyah juga memberi faedah tetap dan terus berkembang. Bil qara ini dengan karinah, tapi harus ada karinahnya. Syarat, ing idza kana al fi'lu mudari'an, bila adalah fi'il itu mudari'. Itu makna tambahannya. Contoh misalkan sebelum kita baca syair di sini, kayak orang punya anak udah gede ya. Anaknya udah gede, pasti bahasanya ibni tawilun ya kan? Anak saya panjang. Arti panjang, panjangnya tetap lah. Enggak tumbuh lagi karena udah tua kan, enggak mungkin tumbuh, biasanya pakai jumlah ismiyah. Tapi kalau anaknya masih kecil dan dia akan berkembang terus dari karinahnya, bisa kita pakai jumlah fi'liyah. Maksudnya bisa khobarnya fi'il. Ibni yatulu. Pada dasarnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ibni yatulu hanya menunjukkan kepada bahwa anak kita sedang tumbuh ya, enggak lebih, pada dasarnya menunjukkan kepada waktu tertentu. Tapi karena karinah tadi dia masih kecil, ada peluang untuk tajaddud terus berubah, bisa kita ungkapkan ibni yatulu, anak saya berkembang terus-terus sampai gede. Itu tambahannya tadi. Ini contohnya di sini. Dan kadang-kadang memberi faedah hanya yang pertama jumlah ismiyah akan istimrar lagi yang baru terus dengan karinah-karinah apabila adalah fi'il itu mudhari', seperti perkataan tarif. Aw kullama waradat muqadha kabilatun ba'asu ilayya 'arifahum yatawassamu. Dan adakah, dan setiap kali datang ke muqad
nama pasar, setiap datang ke pasar Okat oleh satu kabilah, ba'asu. Misalnya mereka mengirim kepadaku arifahu akan kenalan mereka. Nah, ya tawasamu, hal keadaan kenalan mereka itu ya tawasamu yang ya tabayanu, yang mencari tahu. Mencari tahu. Jadi di sini ya tawasamu menunjukkan kepada istimrar. Setiap orang datang untuk mencari seseorang biasanya enggak langsung dikenal. Pasti harus diperhatikan terus-menerus, akhirnya baru ketahuan oh si pulang. Nah, jadi ya tawasamu ini jadi menunjukkan kepada istimrar dan tajadud atau alasannya karena ada kulama. Titik dulu Ustaz. Nah, ini kembali ke Ustaz nih. Benar enggak seperti itu Ustaz? Itulah dia jumlah ismiyah. Berat apa namanya? Oh, jumlah fi'liyah tadi. Jumlah fi'liyah. Belum ada contoh di sini Ustaz. Koma Zaidun telah berdiri, berarti hanya menunjukkan kepada kita sematkan berdiri kepada sidik dan kejadian itu sudah selesai. Itu doang kan makna dasarnya. Kejadian pada zaman tertentu. Toh ya kumu Zaidun atau ya itu doang dua macam. Toh saya kumu Zaidun. Ya Ustaz. Ya biasa. Ya istimrar itu artinya terus menerus lah. Terus menerus maknanya ya. Seperti itu. Ya. Kadang tetap kira-kira. Bukan terus menerus tetap. Ya. Ini terus menerus. Saya bertanya sedikit ini. Kadang saya memaknakan setiap fi'il mudhari itu yaitu memberi faedah istimrar. Nah, ketika tema apa namanya menjelaskan tentang syahadat misalkan asyhadu. Nah, itu asyhadu itu maknanya istimrar karena fi'il mudhari. Jadi harus terus kita bersyahadat sampai kita meninggal. Kira-kira enggak salah atau bagaimana itu, Ustaz? Enggak salah, itu berdasarkan karinah ya. Karena syahadat ya. Kita memang berlaku terus-menerus. Pada makna dasarnya asyhadu aku bersaksi ya. Aku sedang bersaksi selesai. Itu ya. Maudhu dasarnya. Cuma kalau ada karinah bisa saja fi'il mudhari tadi menunjukkan kepada istimrar. Itu pakai karinah. Karinah kita sebagai seorang muslim ya syahadah seumur hidup kan. Iya. Oh, enggak setiap fi'il mudhari itu bermakna istimrar begitu? Enggak. Kan fi'il mudhari zamannya hal atau mustaqbal kan? Mustaqbal. Terus di antara yang dua itu yang hal dan mustaqbal, yang mustaqbal yang bermakna istimrar. Enggak. Kalau hal yang hal ini yang kadang-kadang kalau ada karinah baru menunjukkan kepada istimrar. Kalau ada karinah. Kalau enggak ada misalkan ya'kulu Zaidun. Si Zaid sedang makan kan? Iya. Yeah. Apakah itu kan ada masanya? Enggak yeah. Mungkin dia makan terus enggak ada kerjaan yang lain kan gitu. Kecuali ada karinah memang dari pagi sampai sore kita lihat dia makan terus. Masih di meja makan terus. Ah itu karinah ya. Ya. Gimana Ustaz? Masuk enggak kira-kira? Waalaikumsalam. Sebentar. Nah, ini baru lanjut. Siapa yang mau baca? Tafadhol. Coba tunggu ya. Iya. Ini di mana ini kok ribut ya? Di mana? Kok ribut ini di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu maudu'atun limujarradi subutil musnadi lil musnadi ilaihi. Nahu asyamsu mudi'atun. Wa qad tufidul istimrara bil qara'ini idza lam yakun fi khabariha fi'lun. Nahu al 'ilmu nafi'un. Wal aslu fil khabari ayulqa li ifadatil mukhatabi al-hukma alladhi tadammanathu al-jumlatu kama fi qawlina hadara al-amiru
au li ibadati annal mutakallima alimun bihi nahu anta hadarta amsi wa yusammal hukmu faidatal khabari wa qaumul mutakallimi aliman bihi laziman faidati. Titik Ustaz. Nah, ini udah titik dulu ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu maudhu'atun limujarati subutil musnadi lil musnad ili. Formula yang kedua, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Formula yang kedua itu dibuat untuk hanya limujarati, hanya itu dibuat untuk semata-mata atau hanya untuk menetapkan musnad bagi musnad ili, enggak lebih. Enggak menunjukkan kepada zaman apa istimral apa segala macam enggak. Contoh asyamsu mudhi'atun. Matahari itu bercahaya. Kita hanya pengen menyatakan matahari itu bersinar. Udah. Apakah bersinar terus-menerus? Tidak dilihat. Ya. Mana aslinya seperti itu jumlah ismiyah. Zaidun qa'imun. Kita hanya pengen menyatakan si Zaid itu berdiri. Apakah dia berdiri selamanya? Itu tidak dipahami dari jumlah ismiyah. Itu dasarnya seperti itu. Hanya untuk mengisbatkan musnad kepada musnad ili. Mengisbatkan idha'ah di sini kepada asyamsu. Eh? Karena idha'ah ini musnad, syamsu musnad ilih. Wakat tufidul istimrara bil qara'in. Kadang-kadang memberi faedah hanya jumlah ismiyah akan istimrar. Tapi pakai karinah. Nah itu pun bila tidak adalah pada khobarnya jumlah ismiyah, itu fi'il. Karena kalau khobarnya fi'il, lagi-lagi menunjukkan kepada waktu. Eh? Nggak menunjukkan kepada istimrar. Kalau fi'il madhi telah, fi'il mudhari' sedang doang. Kadang-kadang memberi faedah hanya jumlah ismiyah akan istimrar dengan karinah bila tidak adalah pada khabarnya itu fi'il. Seperti al-ilmu nafi'un. Ini dari karinah. Dari karinah kita memahami bahwa ilmu itu selalu bermanfaat dimanapun tempatnya. Itu tambahannya. Adapun dasarnya hanya pengen mengisnadkan atau pengen menyatakan bahwa ilmu itu bermanfaat, tidak menunjukkan kepada istimrar. Tapi karena ada karinah kan, fakta menyatakan bahwa memang al ilmu nafi'un, al jahlu mudirun kan, itu kan karinahnya. Kemudian, nah itu udah selesai, itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tunggu, bisa bertanya ya. Fadal, Ustaz. Nah, kalau misalnya fi'il mudhari yang masuk amil jawazim, itu ya, masih bermakna istimrar tajaddudi atau bagaimana ya, Tunggu? Itu tergantung amil jazamnya. Kalau amil jazam itu syarat, justru menunjukkan kepada mustakbal. Kan gitu ya? Oke. Nah, kalau amil jazamnya misalkan isim syarat. Isim syarat kan setiap fi'il sesudahnya, fi'il apapun pasti berzaman mustakbal. Walaupun fi'il madhi sekalipun. Ya kan? Fi'il madhi sekalipun atau fi'il apapun kalau masuk huruf syarat kan jadi mustakbal. Ya, idza ja'a Zaidun. Ya kan? Misalkan, idza ja'a berarti kan belum datang dia. Itu kalau idza huruf syarat. Atau huruf jazam yang lain, man misalkan ya. Nah, mayyukrimni akrimhu kan? Itu menunjukkan yukrim di situ jadi zaman mustakbal, Ustaz. Nah, itu tergantung huruf syaratnya tadi atau huruf jazamnya. Kalau lam huruf jazam masuk pada fi'il mudhari, fi'il mudhari berubah menjadi zaman madhi kan? Huruf qalab. Oh, berarti maknanya tidak istimrar tajaddudi lagi ya, berarti ya, Tunggu. Atau sama maknanya ke fi'il madhi gitu, Tunggu. Jadi maksudnya begini. Pada dasarnya fi'il itu tidak menunjukkan kepada istimrar, enggak. Hanya menunjukkan kepada waktu tertentu. Fi'il madhi sudah, fi'il mudhari' sedang, atau fi'il mudhari' menunjukkan zaman yang akan datang. Itu makna dasarnya. Bila ada karinah-karinah yang lain, bisa saja fi'il itu yang tadinya menunjukkan kepada zaman tertentu berubah menjadi istimrar. Nah, itu perlu kepada karinah. Nah, itu maksudnya, Ustaz. Berarti
Korinah di sini meliputi beberapa hal. Seperti kalau akliyah misalkan juga bisa kan? Korinah akliyah juga bisa. Gimana Ustaz? Kalau yang ini kan au kullama waradat ukazun ukazo qabilatun ya. Berarti korinah sini lafziyah Tengku ya. Lafziyah. Soalnya ada ya, bahasa kullama. Kullama itu setiap kali ya. Iya. Ya. Jadi bisa korinah. Nah, kalau di sini kan al ilmu nafi ini kan korinahnya apa? Akliyah apa urfiyah? Akliyah atau urfiyah? Nah, kalau yang sudah biasa faktual kan itu dia. Hmm. Kemudian Ustaz, di sini ada dua yang menyatakan. Hmm. Karinahnya bisa lafdiyah kullama atau bahkan tanpa kullama sekalipun dari yatawasamu ini jadi karinah. Karena yatawasamu artinya yatabayanu, dia semacam harus mencari waktu yang lama untuk terus memperhatikan supaya dia mengenal yang sedang dicari. Mengirim oleh mereka kepadaku akan kenalan mereka, hal keadaan kenalan itu yang mencari tanda, wasama kan? Mencari tanda, apakah aku itu orangnya? Begitu dia pertama melihat aku, dia nggak langsung kenal, harus dilihat-lihat dulu mungkin lama. Nah, kalau kita pakai di sini berarti akliyah, kalau kita lihat pun lama jadi akliyah juga. Nggak tahu di mana yang ini. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Wal aslu fil khabri ayyul qal ifadatil mukhatabil hukmal ladzi tadammanatul jumlah. Bermula asal pada khabar itu bahwa di yulqa, apa namanya yulqa, diungkapkan ya, di kalau bahasa lugatnya dilemparkan. Kalau ngomong apa bahasanya? Bermula asal pada khabar itu bahwa disampaikan akan dianya khabar untuk memberi faedah kepada si mukatab akan hukum yang terkandung akannya hukum oleh jumlah. Jadi tujuan dasar berbicara, ya, khabar, ya, tujuan dasar memberikan informasi yaitu untuk memberitahukan kepada si mukatab kandungan informasi itu. Kama fi qaulina, seperti pada ucapan kita hadoral amiru. Ini pada dasarnya telah datanglah oleh pemimpin itu. Ini biasanya tujuan kita ungkapkan kepada orang yang belum tahu sehingga dia tahu informasi bahwa raja sudah datang. Telah datanglah oleh raja. Jadi tujuan dasar dari satu berita untuk memberi faedah, untuk memberi informasi kepada pendengar. Itu yang satu. Au li ifadati annal mutakallima alimun bihi. Atau yang kedua, untuk memberitahukan, untuk memberi faedah bahwa sungguh orang yang berbicara itu yang tahu bihi dengannya hukum. Tujuan dari berita pertama, untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, ini namanya nanti faedah khabar ya. Atau tujuannya untuk memberitahukan bahwa kita juga tahu informasi itu. Untuk memberitahukan kepada pendengar, di mana pendengar itu informasi dia udah tahu. Sehingga nggak perlu diberitahukan lagi. Sekarang kita beritahukan juga ke dia tujuannya supaya dia tahu kalau kita juga tahu informasi tersebut. Untuk memberi faedah bahwa sungguh si pembicara itu tahu dengannya hukum. Contoh misalkan. Anta hadarta amsi, engkau hadir juga kemarin. Seseorang hadir ke pesta. Kita menyatakan engkau hadir juga kemarin. Ini tujuan menyampaikan itu apa? Apakah untuk memberikan informasi ke dia bahwa dia hadir? Bukan. Karena dia sendiri hadir. Dia sudah tahu dengan kehadirannya. Tapi tujuannya kita pengen memberitahukan bahwa kita tahu kalau dia datang ke pesta itu. Anta hadarta amsi, engkau juga datang kemarin. Ya, ini nanti namanya ladim faedah. Pertama, kalau informasi faedah khabar, kalau untuk memberitahukan kepada pendengar bahwa kita tahu informasi itu namanya lazim faedah. Artinya orang yang memberitahukan sesuatu secara lazim, apa namanya bahasanya, dia juga pasti tahu informasi itu. Kalau enggak mungkin dia memberitahukan. Titik dulu Ustaz. Kayak semalam nonton bola, sama-sama nonton tapi nyerita. Iya, itu dia.
Itu pengen memberitahu kalau kita juga nonton. Iya, kan? Juga nonton. Waduh, Portugal menang semalam ya. Udah bareng-bareng Ustaz ya? Sama. Nah, itu namanya ifadah annal mutakallim alim. Nah, kalau yang tadi itu yang isim itu pendek terus itu ya, sering juga emang ada bahasan di kalau di lapan alhamdulillah itu ya. Iya. Lapan alhamdulillah itu karinah, kan. Ya? Asalnya kan Hamidullah katanya, terus dirubah supaya faedah istimrar karena memang Allah senantiasa terpuji pakai jumlah ismiyah. Sebab kalau Hamidullah mah Allah bahas, kalau itu kan ada konteks zamannya Allah telah terpuji, itu kan tidak mentahsis bahwa setelah itu Allah terpuji gitu. Yeah. Kan kalau zaman Mahdi kan menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi, sudah selesai gitu ya. Misalkan karena, benar itu, ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana kabarmu? Hamidatullah atau hamdan lillah? Kita jawabnya hamdan lillah. Hamdan lillah pasti jumlah fi'liyah. Eh? Ada fi'il yang kita takdir. Ini menunjukkan bahwa kita merasa kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kan gitu. Nikmatnya enggak selalu datang. Tapi kalau alhamdulillah, ini menunjukkan dia istimral dalam nikmat. Ya. Nah, inilah kita yang susah, kan Ustaz ya. Jadi al-ilmu syai' at-tatbiq syai'un akhar katanya. Ketika kita ngomong kadang suka salah. Nah, sampai di sini. Ini. Wa yusammal hukmu itu gimana tentu? Gimana sih? Alhamdulillah atau hamdalillah? Dua-duanya boleh, cuma tergantung kondisinya bagaimana. Oh. Karena kita selalu dalam nikmat, kan? Enggak mungkin kita terhindar dari nikmat Allah, Ustaz. Jadi mestinya layaknya selalu alhamdulillah. Memang pujian itu selalu untuk Allah, kita juga selalu dalam keadaan terpuji. Oke. Berarti antara susah, senang, sakit, bahagia semuanya nikmat itu, Ustaz ya. Kan biasanya alhamdulillah ala kulli halin, Ustaz. Nggih. Ya. Dalam keadaan apapun tetap alhamdulillah. Kalau alhamdulillah berarti nisbatnya Allah. Allah senantiasa terpuji gitu. Iya. Memang maksudnya itu untuk Allah. Untuk Allah kan? Nah. Kalau jumlah fi'liyah kitanya yang kadang-kadang muji, kadang-kadang enggak. Ya kan emang kitanya juga kan hadis ya. Enggak istimrar kan. Kita kan hadis. Boleh nanya Ustaz? Tafadhal Ustaz. Iya. Kalau misalkan kita sandarkan, berarti kita sandarkan kepada Allah itu alhamdulillah atau alhamdulillah. Kalau alhamdulillah sudah kita pahami bersama lil istimrar. Yeah. Kalimat alhamdulillah kira-kira kalau misalkan maknai istimrar juga kira-kira bagaimana? Karena sandarannya kepada Allah ya. Tidak begini Ustaz. Alhamdulillah pada dasarnya enggak menunjukkan kepada istimrar. Jadi jumlah ismiyah di atas kan menunjukkan kepada sebut doang. Berarti kita menisbatkan pujian itu untuk Allah. Itu dasarnya. Kemudian kita memahami istimrar dari karinah itu. Kan sebagaimana di atas tadi kan asyamsu mudhi'atun kan itu enggak ada istimrarnya. Hanya menunjukkan kepada sebut bercahaya kepada, bersinar kepada matahari. Adapun istimrar itu dipahami dari karinah yang lain. Alhamdulillah kenapa jadi istimrar? Karena Allah kan mustamirun kan? Abadan abadi kan? Ya. Nah itu. Kemudian pertanyaan Ustaz. Nggak sama dengan hamdanlillah tadi itu? Kalau hamdanlillah kayak cerita tadi. Karena hamdanlillah itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tergantung fi'il yang kita takdirkan di belakangnya. Kan hamdan itu maf'ul Ustaz, maf'ul mutlak. Kalau kita takdirkan hamid itu, kan? Iya. Berarti pujiannya sudah terjadi Ustaz. Nah, kita karena kurang nikmat merasa mungkin. Jadi mujinya kemarin doang. Nah, sekarang besok kadang kita enggak muji. Nah, itu kan menunjukkan kepada kejadian yang sudah. Atau kalau kita takdirkan fi'il mutlak menunjukkan kepada hal. Tergantung fi'il yang kita takdirkan. Jazakallah Ustaz. Boleh mundur sedikit Ustaz. Boleh mundur sedikit.
boleh mundur sedikit ya, saya tanya terkait tentang huruf syarat. Kemana? Halo. Ya. Enggak maksud saya pertanyaan ini, pembahasannya sedikit. Yang terkait mana, tentang terkait tentang huruf syarat. Huruf syarat itu kan biasanya jawab syaratnya itu kadang kadang isim. Nah, untuk faedah itu kira-kira apakah ada perbedaan? Ulang gimana? Ya, untuk huruf syarat kan kadang jawab syarat, kadang jawab syaratnya itu fi'il, kadang jawab syaratnya itu isim begitu. Nah, untuk faedah itu apakah ada perbedaan itu? Nah, itu nanti kita belum tahu itu sementara ya kan. Tentunya setiap huruf syarat itu mengandung makna yang berbeda, Ustaz. Law beda kan, in juga beda. Katanya in sih untuk jarang terjadi, kalau law atau law malah ya. Law yang jarang terjadi. Ya. Kemudian apalagi tadi? Apa jawabnya pakai jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Saya juga belum tahu persis perbedaannya apa, Ustaz. Ya. Cuma kalau kajian nahu biasanya, ya kalau jumlah ismiyah pakai fa kan gitu doang, Ustaz kan? Iya. Apakah ada faedah? Nah, ini nanti kita kaji di depan, insya Allah ada, Ustaz. Ya? Alhamdulillah. Ini pelan-pelan ya. Ini kita baru mukadimah sebenarnya. Oke. Wa yusammal hukmu faedatul khabar. Dinamakan akan hukum akan faedah khabar. Ini tadi. Kalau tujuan memberitahukan tadi, memberikan informasi supaya dia tahu informasi. Jadi informasi itu disebut faedah dari khabar. Wa kaunul mutakallimi aliman bihi lazimal faedah. Dan dinamakan akan keadaan si mutakallim itu tahu dengannya hukum, akan apa dinamakan? Akan lazim faedah. Disebut lazim kayak dilalah iltizam. Ya. Ketika kita memberitahukan sesuatu, pasti kita menunjukkan kita sudah tahu duluan. Ini tujuan dasar. Jadi tujuan dasar kita berbicara untuk menyampaikan informasi atau untuk memberitahukan bahwa kita juga tahu informasi itu. Kalau itu tujuan dasar berbicara, itu nggak perlu kepada karinah. Memang pada dasarnya semua pembicaraan seperti itu. Tapi kalau satu khabar kita sampaikan karena ada tujuan lain, itu baru perlu kepada karinah. Ya. Kayak majad juga. Kalau keluar dari makna asli harus ada karinahnya. Nah, inilah di depan nanti akan dibicarakan tentang khabar yang kita sampaikan. Tujuannya bukan untuk memberikan informasi. Bukan untuk memberitahukan kalau kita tahu. Tapi ada maksud yang lain. Nah, jadi untuk satu kalam kita memaksudkan dengan maksud yang lain, harus ada karinahnya. Nah, ini Ustaz. Tafadhal Ustaz. Siapa yang mau baca? Ustaz Fihir boleh? Saya dengar aja dulu, Ustaz. Yang lain, Tafak Ustaz? Langsung aja siapa aja. Ini bacanya mudah. Tinggal penjelasannya nanti. Kita bagi-bagi tugas. Saya coba tempuh. Tafak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yulqal khobaru li agrodin ukhro. Bawahnya tunggu gak kelihatan. Satu kal istirhami fi qawli Musa alaihi salam. Robi ini lima anzata ila min khairin fakir. Yang kedua, wa idhari do'fi fi qawli Zakaria alaihi salam. Pada ayat Robi ini wahanal admumini wa idhari tahassur fi qawli mro'ati Imron. Robi ini wadok tuha unsa wallahu alamu bima wadoat wa idharil faroh farohi bimak bimakbalin was gimana wasama tati bimudabarin fikaulika ja'al haku wazahi kolbatilu wa idhari sururi dikaulika akhwatu ja'izata takodumi liman ya'lamu dalik wa taubihi dikauli
fi kaulika lil asiri asyamsu tali'atun. Oke. Cukup. Masyaallah. Ya. Waqad yulqal khabaru li aghradin ukhra. Kadang-kadang disampaikan akan satu berita untuk tujuan-tujuan yang lain. Ada tujuan yang lain. Keluar dari tujuan dasar untuk memberikan informasi atau memberitahukan kita tahu informasi itu. Maksud yang lain yang pertama, banyak banget maksudnya, antara lain kal istirham fi qauli Musa. Seperti pengen meminta kasih sayang. Meminta kasih sayang, tujuan kalam untuk meminta kasih sayang pada perkataan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Allah menghikayahkan dalam Quran, Rabbi inni, ya Tuhanku, sesungguhnya aku, lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bagi apa yang engkau turunkan kepadaku dari kebaikan, itu benar-benar butuh. Aku butuh kepada kebaikanmu, ya Allah. Jadi Nabi Musa mengatakan ini bukan pengen memberitahukan kepada Allah, karena Allah maha tahu. Bukan juga pengen memberitahukan kepada Allah, kalau Nabi Musa tahu bahwa beliau butuh. Bukan. Tapi beliau mengatakan ini tujuannya istirham. Untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Cari perhatianlah bahasa kita. Ya. Kayak teman kita. Teman kita tahu kita susah banget. Ya? Nah, kita bilang, waduh. Lagi butuh bantuan. Ya kan? Nah. Yang pertama. Contoh lagi wa idhari dha'fi, seperti menampakkan kelemahan, ketidakmampuan. Fi qauli Zakaria, pada ucapan Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi inni wahanal 'adumu minni, ya Tuhanku sesungguhnya aku telah lemahlah oleh tulang dari diriku. Tentunya Allah tahu kalau Nabi Zakaria itu lemah. Allah juga tahu kalau Nabi Zakaria tahu dirinya lemah, kan? Tapi Nabi Zakaria menyatakan, ya Allah, sungguhnya aku telah lemahlah oleh tulang. Ini beliau juga menggunakan kata tulang, bukan lemah daging. Kalau tulangnya aja lemah, apalagi dagingnya, kan? Tempat tersangkutnya daging. Ini benar-benar beliau menunjukkan ketidakberdayaan beliau, kan? Sehingga beliau nanti berdoa kepada Allah supaya diberikan seorang anak. Kan Allah suka kalau kita menampakkan kelemahan, ketidakmampuan. Ini keluar dari makna dasarnya. Aghradin ukhra. Kemudian yang ketiga, izhari tahassuri, menampakkan penyesalan. Pada ucapan imraati Imrana, istri Imran. Menampakkan penyesalan. Beliau berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan akannya anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'an. Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Artinya istri Imran ini bukan memberitahukan kepada Allah, kan? Allah memang sudah tahu. Tapi beliau menunjukkan penyesalannya karena di ayat sebelumnya beliau berdoa, "Rabbi inni nazartu," kan? "Ma fi batni muharraran." Jadi beliau berjanji kalau anaknya laki-laki jadi penjaga Baitul Maqdis. Begitu lahir perempuan, kayaknya beliau menyesal gitu ya. Bukan menyesal, apa ya, sedih gitu. Izhar tahassur. Kayak, bukan kecewa juga bahasanya, apa ya. Pokoknya nggak sesuai dengan harapan dalam anggapan beliau. Tapi ternyata kecewa lah, tunggulah. Kecewa gitu. Walaisa zakarukal unsa, kan gitu ujungnya, kan. Laki-laki itu tidak seperti perempuan. Kalau perempuan lebih hebat, Ustaz. Soalnya, syababi. Walaisa zakarukal unsa. Kemudian maksud yang lain antara lain idharil farah bimuqbilin wasyamadati bimudbirin fi qauli. Menampakkan senang dengan yang datang. Menampakkan kesebahagiaan dengan sesuatu yang datang dan menampakkan syamatah. Syamatah itu gembira karena musuh menderita kalau bahasa itunya. Untuk menampakkan syamatah dengan yang pergi. Pada ucapan engkau ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya. Ya al-haqqu, telah datanglah kebenaran. Kita senang, kan? Bukan pengen memberitahukan bahwa kebenaran sudah datang. Ini maksudnya orang sudah tahu juga kebenaran datang. Kebatilan bakal hancur. Kemudian kita mengatakan ya al-haqqu wa dhahaqal batil. Ini namanya menampakkan kegembiraan. Nah, dikit lagi. Wa idhari surur fi qaulika, dan menampakkan kegembiraan pada ucapanmu. Akhadtu ja'idata taqaddum, aku telah mengambil hadiah.
jaidah tatakadum, apa namanya, hadiah kemenangan ya, karena bisa mendahului dapat ijazah, dapat hadiah, namanya jaidah. Aku telah mengambil jaidah hadiah. Kita mengatakan ini bagi orang yang tahu ia akan demikian. Seorang tahu kita juara satu, kita dapat hadiah. Kita masih bilang aku dapat hadiah, ya. Jadi tujuannya bukan kasih tahu dia, tapi untuk menunjukkan kita senang dapat hadiah. Nah itu agradun ukhra. Wat taubihi fi qaulika lil asir, dan seperti mencela pada ucapanmu bagi orang yang kepleset. Dia siang-siang kepleset, kita bilang asyamsu taliatun, matahari itu terbit. Artinya terang, kok terang begini kamu bisa kepleset? Ya, jadi bukan pengen kasih tahu ke dia matahari terbit, bukan. Tapi untuk mencela dia, enggak hati-hati, siang-siang kepleset. Nah, titik Ustaz. Begitu dulu sementara. Nah. Itulah dia faedah khobar. Luar biasa ya. Balaghah ini Ustaz. Nah, itu dia Ustaz. Luar biasa. Kalau khatam kitab ini insya Allah tafsir lebih enak lagi Ustaz. Ini lama khatamnya. Anu ini Ustaz, terkait tentang masalah faedah. Allah Maha Alim, Maha Mengetahui. Lintasan-lintasan hati kita Allah Maha Mengetahui. Kemudian apa yang kita mau minta sama Allah, Allah Maha Mengetahui. Dan semuanya sudah beres. Berarti doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan itu berbeda seperti ini jadinya. Izharid dha' ya. Iya benar, kita bukan memberitahukan Allah Ustaz. Ngapain dikasih tahu Allah Maha Tahu kan? Iya. Tapi untuk itu menambahkan ibadah, ibadah. Iya. Atau misalkan kalau kita bilang izharul ibtikor. Nah, boleh. Oh iya. Karena doa tadi kan memang kita, kenapa sih Anda berdoa? Kan tanpa kita berdoa pun Allah tahu. Yang pertama kita berdoa karena melaksanakan perintah Allah sendiri. Ud'uni astajib lakum, ya kan? Yeah. Yang kedua, innallah yuhibbul mulihin, kan Allah suka orang yang merengek-rengek kan? Nah, kita merengek-rengek menampakkan iftikar kita, kehambaan kita kepada Allah. Kalau Allah mau ngasih yang enggak diminta juga dikasih. Allah. Kalau masalah doa kan biasanya bukan jumlah khobar ya tentu ya. Berarti bukan dalam konteks bahasan sekarang. Ini kan faidah khobar ya. Jumlahnya jumlah khobari, bukan jumlah insya'i. Jadi memang bisa jadi dalam apa realnya ya bisa aja idharu apa idharu tadi itu idharu dofi dan lain-lain. Tapi kan itu mah bukan khobar ya tentu. Ya, tergantung doanya maksudnya Ustaz. Ini doa secara umum. Kita enggak doa dalam fi'il amar tadi, enggak. Biasanya doa kan Allahumma ya Allah. Iya. Kadang gini, maksud saya tadi kayak curhat gitu ya. Orang curhat kan biasanya doa juga Ustaz. Kayak munajat ya. Ya, minta mobil misalnya tengku. Kayak astagfirullah itu kan khobariyah Ustaz kan? Iya, khobariyah. Nah, tapi dalam makna bisa saja kan insya'i tergantung. Ya, ya. Walaupun memang benar kata Ustaz, kita bilang astagfirullah maksudnya Allah maghfirli gitu maksudnya ya. Iya. Ya. Tapi banyak sih Tengku. Ya kan seperti assalamualaikum itu kan doa juga kan. Seperti radhiyallahu anhu rahimahullah itu kan doa juga. Itu kan sama jumlah itu bukan insya'i. Iya. Berarti itu ada pembahasan khusus berarti kan? Berarti nanti yang pada dasarnya itu khawariyah. Jadi enggak lebih maknanya isbat syekh ke syekh yang lain. Cuma ketika satu lafaz khawariyah maksudnya doa, itu udah keluar dari maksud utama. Itu. Nah, itu seperti nanti ini, ada ini. Karena ini Tengku, ada istilah, nanti kan ada istilah apa tuh? Khawariyah lafdun insya'iyah maknan itu kan itu dibalagkan banyak. Iya. Ya, seperti ini aja, seperti kalau dalam amar ya, amar itu seperti tidak harus ikutnya amar, seperti dalam puasa kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kan bukan perintah itu kan. Iya, khabar jumlahnya kan jumlah khabariyah, tapi mananya mana perintah seperti itu. Nah, itu nanti berarti bagian kedua itu Ustaz Fihir, nanti di bagian insya'i sedikit lagi. Nah, benar, benar.
Ya. Nah, itulah dia. Anu tunggu, tapi kalau jumlah kayak apa? Kalimat subhanallah atau ta'ala itu juga khobariyah maknanya apa ya akrotnya di sini? Ini secara zahir dulu ya, tanpa keluar dari maksud aslinya. Itu subhanallah kalau kita jadikan maf'ul jumlah fi'liyah. Maf'ul mutlak misalkan kah? Jumlah khobariyah. Ya, seperti dalam sholawat aja kan, sholallahu, ada yang sholli alaih, ada yang sholallahu gitu kan. Ya. Jadi nanti itu berarti, jadi memang ada yang khobariyah, tapi maksudnya isyaiyah. Nah, itu ada kan? Banyak memang kayak cerita Mas, tadi. Lebih lanjut itu. Ya, berarti lanjut. Itu bagian yang kedua berarti. Nanti kita baru tahu, kita baca dulu. Ini baru permulaan kan. Iya, ini memang terlalu panjang ini urusan nih. Makanya katanya kalau apa ya, mestinya kita harus menguasai seluruh kitab dulu Ustaz. Jadi apa ada masalah di awal ini kan kita udah baca di depan. Ini ya, saya belum baca di depan ini. Kacau. Nanti episode kedua insya Allah Tengku darah mengremang ya. Iya, ini udah ada bayangan kan? Makin banyak bayangan makin banyak masalah Ustaz di depan. Ini pembahasan balaghah ini hari apa saja, anu Ustaz? Satu hari doang Ustaz, Kamis. Oh, hari Kamis saja. Ya. Terus kalau betul muinnya? Senin Selasa. Senin Selasa. Oh, iya. Rabu Kamis tafsir, kadang-kadang lewat juga Ustaz kalau berhalangan. Oh, iya. Tengku, mestinya ya Kamis ini teorinya dan praktiknya yang 5 hari Tengku ya. Ah, itu dia. Jadi gini Ustaz, kita praktek kalau udah khatam nanti. Kalau belum khatam kita enggak praktek dulu. Yang udah kita temukan di sini baru praktek. Lanjut. Ya Allah. Siapa lagi? Luar, ya, luar biasa ini anu ini balaghah ini Ustaz. Ilmu luar penting. Biasa. Ya, karena saya tumben mungkin. Sama semuanya Ustaz. Nah, lanjut dulu. Siapa mau lanjut? Coba Tengku. Ya. Adrubul khabari. Haitsu kana qasdul mukhbiri bi khabarihi ifadatal mukhatabi ifadatal mukhatabi. Yanbaghi an yaqtasira min al-kalami ala qadri al-hajati. Hadran min al-laghwi. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو أخوك قادم وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته حسن توكيده نحو أخوك قادم وإن كان منكرا له wajib tawkiduhu bi muakkadihi aw muakkadaini aw aktsara hasaba darajatil inkari nahwu inna akhaka qadimun aw innahu laqadimun aw wallahi innahu laqadimun. Oke Ustaz, syukran Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Adrubul khabar ini apa namanya, kelompok-kelompok khabar ya. Kelompok khabar tadi atau pembagian khabar. Haisukana kasdul mukhbir bi khabarihi ifadatal mukhatab. Bila adalah tujuan pemberi berita dengan khabarnya, bila adalah maksud pemberi berita dengan beritanya itu memberi faedah kepada si mukhatab, niscaya sepantaslah bahwa, ini kalau kita jadikan haisu isim syarat ini saya, sepantaslah bahwa membatasi ianya si mukhbir dari kalamnya ala kadril hajat, di atas kadar kebutuhan, hazran minal lagwi, karena menghindari dari laga. Ini membahas tentang apa namanya, cara berbicara ya kan, khatibun nas ala kadri unqulihim, kita berbicara itu sesuai dengan pendengar, karena pendengar itu macam-macam tipenya. Nah, jadi pada dasarnya tujuan berbicara itu pas sesuai dengan kebutuhan.
Kalau lebih juga enggak manfaat, kalau kurang juga enggak nyampe kepada maksud. Nah, jadi ada aturannya. Bila tujuan kita dengan yang kita bicarakan untuk memberikan informasi kepada pendengar. Jadi cukup kita batasi kalam sesuai kebutuhan aja udah, sesuai kebutuhan. Nah, ini pembagiannya. Yang mana yang mungkin ya. Untuk kondusifnya di mute dulu. Oke. Fa in kanal mukhatabu khaliyatihi, maka jika adalah si mukhatab itu kosong pikirannya dari hukum. Jika adalah si mukhatab itu kosong pikirannya dari hukum, dari informasi yang kita sampaikan dia belum tahu. Niscaya ulqiya ilaihi, niscaya diberikan kepadanya akan berita. Hal keadaan berita itu mujarradan, terbebas dari ta'kid. Orang yang pendengar itu belum tahu apa-apa, enggak perlu ditaukidkan kan, cukup kita sampaikan informasi aja. Contoh akhuka qadimun, saudaramu datang. Ya udah, selesai. Dia belum tahu saudaranya datang. Kita bilang saudaramu datang tuh. Ya udah. Nah, cukup segini kan. Wa in kana mutaraddidan fihi, dan jika ada ianya si mukhatab itu yang ragu padanya hukum. Informasi maksudnya. Hal keadaan ia itu yang meminta ia atau mencari ia bagi mengenalnya hukum. Niscaya hasuna taukiduhu, baguslah oleh menguatkannya khabar. Atau menguatkannya hukum tadi atau khabar. Pendengar ragu-ragu. Berarti untuk menghilangkan keraguannya kita tambah penguat. Ya. Bagus untuk dikuatkan, enggak wajib. Contoh, inna akhaka qadimun. Nah, ada tambahan inna. Kemudian kelompok yang ketiga, wa ingkana mungkiran lahu, jika ada ianya si mukhatab itu yang ingkar baginya khobar tadi, enggak percaya dia. Ya, wajabat tauqiduhu, niscaya wajiblah oleh menguatkannya khobar bi muakkadin, dengan satu penguat au muakkadaini atau dua penguat au aksara atau lebih banyak hasaba darajatil ingkar, sesuai tingkatan keingkarannya. Makin kuat ingkarnya, makin kita kuatkan banyak taukidnya kan. Kalau ingkarnya enggak terlalu parah ya, taukidnya mungkin cukup satu, dua. Contoh misalkan, dia enggak percaya malah kan, mengingkari kedatangan saudaranya. Kita tambah, inna akhaka qadim. Taukid pertama, inna. Ini wajib ini. Kalau tadi sunnah ya, bagus ditaukid. Karena dia enggak ragu, cuma pengen lagi cari tahu informasi. Kalau ini dia ngingkar. Taukidnya wajib. Inna akhaka qadimun. Oh, ragunya kuat. Innahu la qadimun. Inna tambah lam lagi. Atau wallahi innahu la qadimun. Ya. Atau ditaukidkan dengan berbagai macam alat-alat atau adat taukid yang lain. Yang akan beliau jelaskan di depan. Nah, itu Ustaz. Jadi berbicara berarti sesuai dengan pendengar. Nah, dari sini kita tahu nanti kan ayat Quran kadang-kadang kita lihat taukidnya satu inna ilaikum mursalun. Nah, enggak pakai lam, kemudian di ayat selanjutnya inna ilaikum lamursalun, ada lam kan. Dari situ kita jadi paham ternyata pendengarnya beda-beda itu. Berarti ada tujuan ya, setiap penambahan huruf taukid itu ada tujuan. Tergantung kondisi mukhatabnya. Ya. Nah, ini baru insya'i dikit lagi. Jadi karena ini kitab dasar, jadi memang kita ngambil yang ini aja dulu kan. Walaupun ada juga nanti pendengar udah tahu tapi dianggap enggak tahu, ada juga. Orang udah tahu, orang pinter segala macam. Ya kan? Orang pinter sebenarnya enggak perlu dikasih tahu informasi yang akan kita sampaikan, dia udah tahu. Tapi tetap kita kasih tahu juga, kita anggap dia orang bodoh. Ada nanti penggunaan seperti itu kan? Ya. Orang udah tahu salat itu wajib, tapi dia enggak salat. Kita bilang as-salatu wajibun, as-salatu wajibatun, salat itu wajib. Padahal dia udah tahu. Jadi tujuannya bukan memberitahukan dia. Karena memang dia udah tahu sebenarnya, tapi tetap kita kasih tahu. Kenapa? Karena kita anggap dia enggak tahu. Karena pengetahuan dia enggak diamalkan. Kita anggap aja bodoh.
kita gunakan kata as-salatu wajibatun. Ada juga nanti penggunaan ya, karena maksud-maksud yang banyak nanti. Termasuk juga orang ingkar dihukumi khalid zihni, tunggu ya. Ada juga nanti orang udah ingkar dianggap aja orang bodoh, belum tahu apa-apa. Seperti ya. Kalau di surat Al-Ikhlas itu kan kalau lihat asbabun nuzulnya itu kan ya artinya tak kata keingkaran orang kafir itu ya, bertanya ke Rasulullah itu. Ya, coba sebutkan sifat-sifat Tuhanmu, itu kan bentuk dari keingkaran mereka, tapi ayatnya cuma kul huwallahu ahad tanpa ada taukid. Nah, itu dia dianggap berarti orang khalizin benar. Iya. Nah, di situ kan ilatnya dia karena apa? Karena seandainya dia mau berpikir dia bakal tahu gitu apa yang dia tanyakan. Jadi enggak perlu ditaukidkan Ustaz. Benar tak. Dia kalau mau mikir tahu gitu, paham itu. Nah, itu. Berarti itu tambahan di luar yang di sini ya. Itu di atas dikit lagi Jawahirul Balaghah lebih panjang. Di sini enggak ada, Tunggu. Jelasin teh. Enggak ada. Jadi kita mulai dari kayak cerita kemarin kan. Jadi ini paling bawah ini kalau kata Syekh pengarangnya. Nah, ini kita SD lah. Ini kan kita merasa ibtidaiyah ini. Insyaallah segera naik ke sanawiyah. Tunggu maaf, tunggu. Kalau boleh nanya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Ya, mangga. Ya, ini sesuai dengan ibarat hasba darajatul ingkar. Sesuai dengan apa namanya? Tingkatan keingkaran seseorang. Nah, terkait dengan apa namanya? Sumpah-sumpah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu banyak sekali, sering sekali Allah itu memakai kalimat sumpah. Wa syamsi wa duhaha dan seterusnya itu kan banyak sekali itu. Berarti kalau kita apa namanya? Mengkaitkan dengan penjelasan ini, berarti itu kita itu banyak ingkar ya manusia ini sehingga Allah itu banyak memakai kalimat sumpah, tidak begitu? Iya. Kemungkinan seperti itu Ustaz, manusia banyak bandelnya. Ya, kembali kepada itu juga Tengku, kepada akorinahnya kan tadi itu kan ada kalam juga yang tujuannya istirham idharud dhofina. Dilihat dari situ juga enggak digeneralisir kalau kosam maknanya berarti pembangkangan. Mungkin dilihat konteksnya juga. Seperti kita taukid juga kan buat yang ingkar, tapi ternyata kan di situ ada yang maksudnya idharudhofi kan seperti itu. Berarti ya memang artinya mungkin ada cuman tidak secara pasti menunjukkan arah dilahannya ke situ gitu. Nah itu dia, makanya luas ini, balaghahnya rada luas, prakteknya rada berat entar memilih, harus ada soal latihannya. Iya. Tentu. Kalau penggunaan taukid ini dibarengi dengan intonasi enggak ya Tengku ya? Tekanan gitu. Dalam bahasa Indonesia mah ada yang ingkar, kalau kitanya bahasanya lembut, intonasinya itu nggak begitu dianggap gitu Tengku. Nah kalau ini konteks bahasa Arab itu ada intonasinya nggak ya? Kayaknya pakai juga. Orang ngomong keras tapi apa namanya ya? Isinya keras tapi ngomongnya santai, kayaknya kurang pengaruh Ustaz. Nah itu Tengku. Jadi balik badannya segala macam harus balik juga kan? Oh, iya. Kan hanya balik di kata-katanya, tapi ini membahas memang kata-kata. Tapi kemarin kan sesuai konteks kan, orang berbicara sesuai konteks katanya. Muktadal hal, baru disebut balik. Kalau sedih, ngomongnya sedih dan suara kita juga kan apa namanya sedih gitu. Jangan ngomong sedih, suaranya gede-gede, nggak nyambung. Oh iya. Tapi belum ada tulisannya Ustaz, tapi nanti kita lihat pengaruh enggak intonasinya. Kalau intonasi kayaknya itu interiori Tengku itu. Secara otomatis kalau orang marah itu suaranya keras. Iya. Ini kita ngaji sampai di sini ya, sampai atau kita lihat nanti apa sampai Isya. Ah, satu lagi, fal khabaru. Siapa yang membaca? Ustaz Irwan mungkin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fal khabaru bin nisbati li khuluwihi minat tawqidi. Washtimaluhu alaihi salasatu adrubin. Kama ra'aita wa yusamad darbul awalu ibtidaiyan. Wasani talabiyan. Wasalisu inkariyan. Wayakunu tawqida bi anna wa anna walamil ibtidai. Wa ahrubit tambihi. Wal qasami. Wal nauni tawqidi. Wal nuni. Nunai. Wan nunai tauqidi wal hurufi zaidati wa takriri wa qad wa amma syartiyati. Oke. Jadi ini masih kesimpulan yang di atas tadi, fal khabaru maka bermula khabar dengan dinisbah li khuluhi bagi kosongnya khabar dari taukid wa istimalihi dan melengkapinya khabar di atasnya taukid, itu ada tiga kelompok ya. Satu khabar dilihat ada taukid atau tidak dibagi tiga. Kama ra'aita sebagaimana kamu telah mengetahuinya, telah melihatnya di belakang tadi. Wa yusammad darbul awalu ibtida'iyan, dinamakan akan kelompok yang pertama akan ibtida'i. Khabar ibtida'i yaitu khabar yang tanpa taukid. Ibtida'i namanya ya. Artinya pendengar khulu zihinnya. Enggak protes. Wasani talabiyan, dinamakan akan yang kedua akan talabi. Talabi yang kedua, kelompok kedua talabi yaitu ihsan sebelumnya ya, hasuna tauqiduhu. Jadi orang yang pendengar itu memang sedang cari informasi tapi dia tidak membangkang. Itu bagus untuk ditaukidkan. Itu masuk kelompok kedua. Talabian namanya ya. Ragu-ragu tunggu biasanya. Taradun biasanya. Taradun. Iya. Wasalisu ingkarian, yang ketiga dinamakan akan yang ketiga akan ingkari. Ini yang ketiga tadi wajib ditaukidkan kalau mukhatabnya ingkar. Ya. Berarti kalam untuk orang yang ingkar namanya khobar ingkarian. Selesai. Kemudian baru beliau membahas wa yakunu tauqidu bi anna, dan adalah taukid itu dengan anna wa dengan an ini ya. Apa nih? Anna atau inna ya. Adalah taukid itu bi inna, dengan inna wa anna dan anna, wa lamil ibtida dan dengan lam ibtida, wa ahrufit tambih dan dengan huruf tambih seperti ala misalkan. Ala istifdah. Ya. Dan seperti kasam, oh dengan kasam, taukid dengan kasam juga boleh kan? Baik dengan fi'il kasam atau dengan huruf kasam. Dan nunai taukid dengan dua nun taukid. Taukid sakilah, taukid kafifah. Ya. Ini derajat taukidnya sama enggak kira-kira? Taukid sakilah sama taukid kafifah. Ya. Sementara ini kalau kita tahu sama aja kan? Taukid sakilah atau taukid kafifah sama, tapi ada ulama menyatakan berbeda. Jadi kalau taukid sakilah itu lebih taukidnya, kalau kafifah itu taukidnya enggak. Contoh misalkan begini. Ketika Nabi Yusuf mau dipenjara, Zalikha menyatakan, "La yusjananna auliyakuna minal khasirin, minas saghirin." Jadi liyusjananna, karena Yusuf itu membandel, dia benar-benar akan dipenjara atau dia menjadi orang yang terhina. Fi'il pertama pakai tasydid. Layus jananna au liyakuna. Fi'il kedua pakai nun khafifah minas saghirin. Jadi Zalikha itu kalau kita baca ayat surah Yusuf, Zalikha itu enggak kepengen menghinakan Nabi Yusuf karena beliau cinta kepada Nabi Yusuf. Lebih kepada tekanannya dipenjarakan aja. Kalau kita lihat dari kajian surah Yusuf itu, kayaknya dua nun taukid itu beda. Kalau sakilah lebih berat, khafifah lebih ringan dikit, kan sesuai dengan nama nunnya. Walaupun banyak juga ulama yang bilang sama aja. Wal hurufi zaidah, dan seperti huruf zaidah. Huruf zaidah juga untuk taukid. Seperti diadah ba misalkan di isim apa khobar laisa, atau di fa'il kafa, kafa billahi syahida. Wa takrir, dan seperti pengulangan, ini pengulangan lafaz ya azaidun ya azaidun, dan seperti qad. Qad di sini maksudnya qad tahke, karena qad ada taklil kan, ada takrib, ada tahke, yang menjadi pentaukid yaitu qad tahke. Wa amma syartiyah, dan seperti amma syartiyah. Nah, titik Ustaz. Takrir ini Tengku apa yang diulang? Lafaznya atau apa ini? Jumlah khobarnya. Ini apa? Maksudnya bukan taukid
ya. Kayaknya bukan taukid itu apa namanya? Bukan taukid nahwu maksudnya, pengulangan lafaz. Kalau di surah Ali Imran itu ada la ilaha illallah dua kali. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum kan? Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illallah. Ada dua kali itu. Pengulangan lafaz seperti itu tujuannya untuk taukid, takrir. Taukid lafzi itu tengku. Taukid lafzi, bukan taukid kayak itu ya. Kullu apa namanya? Seperti kalau ada maling, maling, maling. Nah, itu taukid. Nah, itu dia. Nah, itu kalau ada perbedaan ini tengku, kalau kita misalnya gini ya. Seperti kalau kan bisa juga kalau kalau kita mukadimah itu bisa alhamdu, bisa juga nahmadu gitu ya. Iya. Yeah. Nah, kalau alhamdu itu khobariyah gitu. Khobariyah artinya kita mengabarkan bahwa Allah itu Maha terpuji. Nah, kalau nahmadu itu maksudnya insya'iyah, dia artinya realisasi pujian karena Allah Maha terpuji ya. Realisasi pujian kita kepada Allah gitu. Saya memuji Allah. Gitu. Jadi kalau pakai fi'il itu ta'aluknya sama yang memuji. Kalau kalau misalnya jumlah ismiyah ya ta'aluknya sama yang dipuji gitu. Seperti itu. Walaupun bisa juga Ustaz kan menyebutkan puji kan memuji juga kan? Iya. Ah. Ikhbari bisana isanaun gitu. Nah, itu alhamdulillah berarti di samping dia informasi orang yang mengucapkannya juga sedang memuji Allah. Ya seperti itu. Nah, ini balalah. Nah, kan kadang kita ini makanya tadi itu apa makanya di situ kan ada pengecualian artinya seperti enggak secara general bahwa kalau inna itu maksudnya holiday apa maksudnya yang mukhatabnya ingkar. Ya. Karena kan setiap kadang-kadang kita dalam mukadimah innal hamdalillah itu kan mukhatab kita kan orang itu tapi tetap innal hamdalillah gitu ya. Itu karena kita hafal Ustaz, kita hafal pujian udah ditulis. Iya, iya, ya maksudnya enggak langsung kita oh berarti ya karena saya juga pernah ke pengajian kemarin tuh. Benar ini ya, belum lama sebulan yang lalu kan. Iya. Itu kan kajiannya kitanya masailun nikah itu kan mukadimahnya innal hamdalillah. Ini gimana katanya? Ini kan katanya itu orangnya semua emang yang ininya pada ingkar apa gimana gitu. Kacau Ustaz ya, kalau kita ngajar orang yang udah belajar kacau. ini katanya, ini kan mukhatabnya Ustaz semua masa itu di Nuhamdan. Nah berarti itu harus, emang butuh itu tunggu ya. Gak balik berarti Ustaz ya. Ya. Biasanya yang pakai taukid itu dalam kalimat hamdalah itu taukid inna itu biasanya Wahabi itu. Innal hamdalillah Wahabi kalau kita kadang yang alus sudah tidak pakai itu nggak apa-apa Ustaz emang khutbah Nabi seperti ya, itu apa sih itu coba yang kita lihat kebanyakan begitu ya kayak cerita tadi Ustaz karena mungkin pendengar jarang memuji Allah jadi kita perlu mentaukidkan kita anggap aja kosong lihinnya alim bil amal kali. Makanya kita kudu cari ini aja kan Tengku itu. Kalau kalimat seperti innal hamdalillah ini istilahnya kalau konteksnya apa ini, ilatnya apa, korinahnya apa gitu supaya kan kalau ya tadi itu kalau ngaji balahu kan harus sesuai dengan situasi dan kondisi kan gitu ya. Berarti itu situasinya apa nih kira-kira gitu. Ya. Nah, itu dia berarti. Memang yang susah prakteknya berarti kalau balaghah Ustaz. Kalau teori ya, mungkin rada ringan kan? Iya. Jadi untuk memahami konteksnya, siak segala macam itu memang rumit. Iya. Begitu ngaji tafsir kita bingung untuk menerapkan teori ini bingung kita. Nih, kita pakai Tengku, ini faedah yang mana? Kemarin yang ucapan apa jin itu surat apa ya Tengku? Kita lihat kemarin Tengku. Surat Al-Jin. Ya yang ana itu yang apa yang jin ngomong itu? Kayaknya kajian balago episode kapan tuh? Kemarin Pak ya? Yang ada anak-anaknya itu tunggu. Uridu asyarun ya itu. Asyarun urida bihi. Iya itu. Asyarun urida bihi am aradallahu bihim khairan. Begitu kalau enggak salah. Au arada bihim rabbuhum rasyada. Rasyada. Al-Jin. Baru kemarin ngaji udah lupa lagi Ustaz. Saya lupa. Ustaz enggak ikut kemarin.
Oh, kelewat tuh kayaknya. Wa anna la nadri tentu ya. Nah, jadi ini udah beda ini insyaallah. Jadi mungkin ini dibaca-baca sendiri dulu. Ini semua kan udah ada kitab nih. Ini usah mutalaah dulu, nanti kita belajar di hari Kamis depan insyaallah. Atau belajar sendiri Ustaz biar cepat khatam. Semuanya. Wallahu a'lam bishawab wal marji wal ma'al. Ini kita titik ini, jangan panjang-panjang Ustaz nih. Gimana Ustaz Irwan? Saya tutup dulu rekamannya.